Selamat malam semua. Kali ini gue mau nge-share nih rantai untuk CRF 150L ini punya gue tuh. Jadi ceritanya di sini habis terabas tadi siang pagi sampai ya siang sih siang sampai sore. Nah di terabas sebelumnya ini tuh spakbor depan sebelah sini kan ada event di Cianjur tuh Bagong Mongkok. Ini pecah. Aku beli lagi crossbone. Jadi ini harganya 135. Ini model yang CRF 2018 ke atas ya. Nah, perbedaannya sama yang 2014 itu di sini di model depannya sini nih. Jadi cekungannya lebih besar. Cekungannya lebih besar. Terus dia lebih lancip. Kalau ini kan agak memanjang gitu, lonjong agak memanjang. Nih. Gitu. Makanya gue ganti karena dekalnya itu udah model yang ini. CRF yang 250 yang 2018. Soal dekal cocok yang ini. Gitu. Makanya kalau diganti yang lain enggak bisa. Nah, sementara pakai yang ori. Kemarin. Cuman untuk kekuatan emang bagusan yang ori. Kenapa? Karena dia plastiknya jenisnya lentur. Jenisnya lentur, enggak gampang pecah. Kalau ini gampang pecah. Ini kaku dia. Ini kaku. Ya ada harga, ada rupa sih. Ya kalau yang mau bagus ya minimal beli yang Polisport. Gitu. Sorry ya kalau berisik di pinggir jalan. Nah, kalau ini gue beli rantai TK. Gue beli rantai TK itu di channelnya Om Aji ya. Tuh. Nih TK. Nah, ini TK ukuran yang 428 ya, 428H. Kenapa gue pakai TK? Karena emang rantai gue yang dari ori sampai sekarang 2018 ya hampir 2 tahun belum ganti. Yang namanya motor buat di lumpur kan mesti kayak banyak. Pakai TK ya 428 untuk jarak 150 itu. Kenapa pakai 428? Karena orinya emang 428. Kalau kasih 512 terlalu besar sih. Nyesuaiin ukuran gear. Gear depan belakang kan juga itu beda gitu. Oke, sekian dari saya. Nanti mau lanjut lagi update berikutnya kalau udah jadi. Itu jarak buat. See ya.